guys, pekups. Sini 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 sini. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian selalu baik-baik aja, sehat selalu, lancar terus dari kalian. Amin. Apapun yang kalian capai semoga tercapai. Amin. Jauh dari penyakit, dekat dengan rezeki, jauh dari sial. Amin. Tema kita hari ini adalah gua mau ketemu sama Ningning nih. By the way, kemarin kalau emang boleh cerita, itu mobil gua lagi taruh di bengkel kita yang di belakang nih, bengkel SP Motorsport, bengkel emang kepercayaan gua. Sekarang hampir mau seminggu lah, hampir semingguan lah ya. Kenapa sih bang, kok mobil lu sampai hampir semingguan gitu di bengkel? Gimana cerita selanjutnya, ayo kita lihat aja. Gua kangen banget sama Ningning, asli. Gua ngeliat story-story mereka tuh yang nge-tag ke gua, Ningning kok udah kayak begitu gitu, udah ngacir kayak gitu. Gua penasaran nih melar larinya Ningning gimana gitu loh. Halo Wildan. Halo. Niko, halo. Halo, gimana kabar Nik? Halo Albi, gimana sehat Bi? Alhamdulillah, bersyukur ya. Udah seminggu ya? Udah seminggu, udah seminggu guys. Kenapa sih si Ningning bisa sampai hampir seminggu dan seminggu lah di sini? Kita research untuk full system si Ningning ini. Betul. Ini kan Ningning Jazz kayak Kalima City. Betul. Nah, jadi benar-benar knalpotnya semua harus kita hitung. Jadi kita udah kerjain nih downpipe, front pipe, center pipe, reson sama muffler. Muffler. Oke. Okay. Semuanya nih udah kita kerjain. Bikin sendiri? Bikin. Semua kita full bikin in house. Memang setahun belakangan inilah kita udah bikin kayak downpipe, front pipe, resonator, gitu. Nah itu kita udah bikin in-house. Oh gitu. Okay. Untuk muffler kebetulan si Ningning ini kita jadi gini ceritanya nih. Oke guys, di siang hari ini sangat panas-panas sekali guys. Cocok banget kita pakai face mist whitening dari Jessica nih. Cara pakainya tinggal semprot doang guys tuh. Ini fungsinya untuk melindungi dari terik sinar matahari, melindungi muka kita dari debu-debu, sinar UV, keren banget. Kalian langsung beli aja guys, Jessica Face Mist Whitening. Ini udah BPOM juga nih, bisa dijemput. Dan mantap. Pokoknya ada di link deskripsi gue, mampir. Oke. Kita lanjut lagi. Mau nyobain enggak? Boleh. Oh, ini. Cobain. Gimana? Ini ceritanya, kita kan sekarang lagi banyak main untuk mobil-mobil diesel nih. Betul. Nah, mobil-mobil diesel ini banyak banget part-partnya yang dari Thailand. Terus gue mikir, gimana kalau kita cari muffler untuk mobil bensin yang emang dari Thailand juga. Karena gue udah pakai banyak produk Thailand dan rata-rata okay nih. Ya, okay. Nah, akhirnya nyari-nyari, ketemulah satu rumah modifikasi di Thailand namanya Drive. Nah, Drive ini mereka emang khusus untuk bikin knalpot. Dan untuk GK5, gue lihat di Thailand tuh banyak banget yang pakai si Drive ini. Akhirnya gue putusin lah, gue order nih, gue putusin untuk pasang di Ningning. Kita di SP ini memang kalau untuk muffler, gue kebanyakan sih memang bukan kita custom in-house. Jadi untuk muffler yang kita tawarin di SP ini memang kebanyakan muffler-muffler aftermarket yang lumayan bermerek lah gitu. Kayak kita provide di sini HKS, terus ada Remus, terus untuk Drive yang aftermarket juga. Sama mungkin banyak request juga downpipe sebenarnya bikinan luar, khususnya untuk mobil-mobil Eropa ya. Tapi untuk mobil-mobil Jepang kita banyak custom memang yang kita udah research ukurannya sekian. Okay. Dan kita udah dyno test juga untuk performanya oke. Oh, berarti sekarang di SP Performance tuh selain remap udah bisa bikin downpipe, front pipe, untuk piping, piping, intake, pasang Ningning kan. Oke. Keren banget nih. Gua kangen banget nih sama si Ningning. Gua boleh lihat kan nih dari segi exhaustnya dari downpipe sampai belakang nih. Gua mau lihat, gua kangen banget nih asli. Aduh, kangen banget gua nih sama Ningning. Kok aromanya rada ini sih? Ya, ada parfum, Mbak. Oke, kita ya rada-rada ngolong sedikit nih. Oke, Dut, sini Dut, kita lihat Dut dari downpipe-nya Dut. Jadi memang kita kemarin nyobain beberapa kali ukuran, beberapa ukuran lah. Oke. Kita cobain dan yang paling oke untuk JSG K5 Matic ya ini.
Jadi memang ukurannya ada yang kita stepping lah dari ukuran sekian ke sekian ke sekian. Oke. Gitu. Pokoknya itu rahasia pabrik lah. Ya pokoknya kalau kalian mau kayak gini ya tinggal datang aja. Tinggal satu ngasih tas dong. Guys, kita sekarang mau dengerin suara exhaust dari SP Performance dan muffler-nya gua pakai Ride dari Thailand. Kita dengerin suara kayak gimana, guys? Mundurin dikit, guys. Dot. Oke guys, pasti gitu kan? Iya. Nah, itu jelas sih. Oke, gimana, Bi? Udah nyoba kan barusan? Rasanya gimana? Barusan sih, gue udah nyoba, tapi gue pengennya tadi kan gue nyoba sendiri. Menurut gue sih enak. Enak. Gue mau nyoba ada lunya biar lu bisa jelasin ke gue. Boleh, ayo. Dan lu juga tanya-tanya ke gue. Boleh, boleh. Oke. Yuk, langsung. Oke, Bi, ayo kita cobain nih. Pakai masker dulu. Ya, kita cobain dari S nih. Ala-ala star biasa, oke? Wey, setir boy. Ini jadi gini, Bi. Gue ceritain sedikit ya. Kemarin kan kita sempat pakai ini di Sentul kan, si Ningning. Betul, betul. Nah, ini untuk remap sama klepnya, setelannya semua benar-benar gue samain. Oke. Okay. Karena gue pengen tahu si Ningning ini bisa kita koreksi dari mana. Oke. Okay. Jadi gue koreksi satu-satu gitu, satu per satu. Nah, sekarang gue pengen lu cobain. Rasanya gimana gitu loh. Oke, siap. Dengan setelan yang sama tapi kita coba kemarin hitungin si exhaust ya. Oke. Kalau untuk dari suara itu dia emang bass. Bassnya sih menurut gua sih masih oke lah, tapi kalau untuk kerasnya ya. Kalau untuk kerasnya masih kurang. Ya. Tapi gua pasti mau ngerasain performa itu. Performa. Okay. Ini gua deh. Ini deh. Satu berapa tadi? Enak, Bi. Ini kita AC nyala loh, Bi. AC nyala. Ini sih boleh-boleh parah sih. Kok bisa begini mobil gua nih? Ya, jadi untuk sebenarnya gini sih, untuk downpipe itu gua benar-benar adjust yang gimana dia flow-nya tuh biar keluarnya enak. Tapi dia juga enggak nahan gitu loh. Gua nyari yang dari bawah sampai atasnya tuh rata gitu loh. Nah, apalagi kan kita udah lebih sering ini untuk nurunin si Ningning di drag. Okay, betul. Nah, jadi kita juga nyeting supaya yang atasnya tuh benar-benar pol gitu. Oke. Okay. Boleh, sekarang gua coba dari. Tapi boharinnya masih enak. SS. Wis. Wih. Jerbi. Sebenarnya untuk harian karakter suaranya menurut gua sih lembut sih. Lembut. Cuman memang kalau orang yang nyari keras sekali, betul. Memang pasti nggak cocok dengan muffler ini. Betul. Cuman untuk tenaga ya menurut lu gimana lah? Menurut testimoni gua, dari hati gua nih, gua bukan mau bangga-banggain atau gimana. Gak apa-apa. Karena kan ini kita juga, gua juga trial and error kan. Oke. Nah, kita kemarin makanya ngambil waktu lumayan panjang seminggu karena kita coba-coba. Kita coba hitung lagi. Nyeting tuh. Nyeting. Oh, pertamanya udah lu pasang ini. Udah. Nggak enak, lu coba lagi. Kemarin ada dua kali revisi lah. Cuman menurut gua, kalau menurut gua ya, sekarang ini sih udah paten nih. Gua aneh nih bengkel nih, gua bingung nih.
SP Performance gua aneh anjing. Semuanya bisa anjing. Udahlah keluar dulu lah. Gua bingung sama di bengkel nih. Makasih banget nih. Thank you banget. Thank you udah mempercayai kita ya. Enak. Thank you banget. Kalau ditambahin dustek enak kali ya? Pasti dong. Karena kan kita kalau pakai dustek bisa lebih halus settingannya. Jajan berapa dustek nih? Kurang lebih 9.000 lah. Aduh. Dan ini terus. Siap-siap lu 9.000 lu. 2.000 lek gua pasang. Bener ya? Ingat omongan gua 2.000 lek gua pasang dustek. Siap. Ya lumayan guys, udah ayo harus 2.000 ya. Biar si Ebi pasang. Aduh. Biar keluar duit. Oke, guys. Kita sudah selesai semua. Gua sangat-sangat terima kasih banget untuk SP Motorsport. Keren banget sih, asli. Gua enggak sia-sia, mobil gua udah 6 hari seminggu. Ya, 6 hari lah. Hasilnya kayak begitu. Bingung. Dalam arti itu sedikit bingung tuh, sedikit kaget. Kenapa mobil gua tuh perasaan kayak bukan punya gua gitu. Pas gua bawa tadi gitu. Apalagi kalau disentuh dengan ditambahin Unichip atau Q4 atau Dustek. Iya. 2000 like ya, challenge sih. 2000 like gua pasang Dustek udah enggak apa-apa deh ya. Ayo guys, biar ngeluarin duit. Oke, guys, terima kasih untuk yang udah support gua selalu dan terima kasih juga udah selalu ingetin gua. Gua enggak seminggu enggak bikin video, gua di DM DM di Instagram gua, kalau enggak di komen-komen video lama. Video baru mana? Mereka nggak tahu. Mobil gua tuh udah lama banget di bengkel, seminggu lah. Gitu. Terima kasih banget Nick, lu udah mau ngebangun mobil gua. Semoga Ning tidak mengecewakan lah. Amin. Kita berdoa yang terbaik lah. Amin. Guys, bagi kalian yang mau remap Ecu, sekali lagi yang mau remap Ecu, pusing di mana nih remap Ecu di Tangerang, kalian nggak usah repot-repot, langsung mampir aja ke SP Motorsport. Remap apapun bisa. Apalagi mobil-mobil diesel ya. Elah, ya kan? Untuk exhaust, piping, terus nih kayak intercooler, itu ada Rexon segala macam. Nah, betul. Itu langsung aja deh datang ke sini, kita banyak part-part untuk mobil-mobil kalian. Gak cuma untuk jazz atau untuk diesel, banyak lah. Kelas mobil apapun bisa dibikin sih. Ya, kecuali mobil listrik ya. Ya iya dong. Oke, terima kasih banyak Niko. Sekali lagi, ada yang mau lu sampaikan nggak buat penonton atau teman-teman di rumah yang nonton kita nih? Pokoknya sehat-sehat selalu aja. Amin. Terus, yang penting jangan lupa dalam memodifikasi, pilihlah yang sesuai kemauan kalian. Ya. Jangan ngikutin apa kata orang aja. Oke. Yang penting lu happy. Dan yang pasti juga, modiflah dengan secara benar dalam arti ya jangan asal-asalan main di rombok yang originalnya segala macem, nggak bisa dibalikin ke standar. Mikirlah untuk jangka panjangnya seperti apa. Keren. Yang pasti ya udah stay safe, jangan lupa pakai masker juga. Oke, thanks for watching, jangan lupa di like dan subscribe, jangan lupa mampir ke Instagram gue Ebi Santoso, jangan lupa mampir ke Instagramnya SP Motorsport juga, ada di deskripsi gue. Oke. Thanks for watching guys. Gua selesaiin kalian. Ingat challenge-nya tadi apa? 2000 like gua pasang hashtag. Pencet like. Oke. Jangan lupa di like, share dan komen. Oke. Bye bye.